camping Katara Jos. Ganas men. Udah. Jam 10 itu turun. Iya. Enggak panas. Enggak panas, enggak dingin. Oh, gimana sudah? Jam 7 ini. Yang kita lagi bakar-bakar sampah yang habis. Oke. Hati-hati bro. Teman-teman dari Tarakan balik. Jadi anu ini, jadi apa? Karak. Jadi karak nasi mantap. Makan tikus nanti tuh, Bang. Ada tikus tuh kan? Ada tikusnya sini. Iya, terus itu. Ya. Nol. Peliharannya Arnold. Tikus-tikus itu nah, suruh makan nasi. Hamster. Amsterdam. Besar kan tikusnya, Bang? Besar. Dia waktu masih pertama sih dulu ngejar dia naik ke atas ini. Betarikan apa sih? Kopi, bungkus kopi apa itu? Oh, buka berapa tikusnya banyak kah? Satu. Oh. Satu ya, tapi besar. Ukuran kucing. Wih, enggak. Enggak juga. Ukuran kucing sih, Sel. Ukuran kucing tuh. Ada kucingan, kucing hutan itu. Apa? Tikus hutan. Tikus hutan. Bisa dulu makan terus. Enggak takut orang tikusnya. Ais bilang cari. Bisa dimakan tuh. Ais nih. Mending makan mir ya. Iya. Tapi kalau di Manado sel ya. Digasak tuh. Sikat itu. Tikus hutan juga. Kayu aja enggak dimakan kalau di Manado sel ya. Mana yang dimakan? Tahu tikus kampung mana itu? Iya. Makan makanan orang. Kayu sama besi enggak dimakan. Besar tuh berarti tikus tuh. Besar tikus tuh. Kalau dikejar diam ya kayak kucing. Pada terpojok kan. Iya. Ini kayaknya langsung aja nih sekalian. Bakar ya, Bang. Lah, boy. Sabun lah, boy. Tempat-tempatnya buat sabun. Dor enggak tahu kasihan Sarno. Bawa perlengkapan mandi lagi deh. Lengkap. Itu gue takut kemarin takutnya ada dalam tas tuh. Kalau aku sudah kulihat di YouTube gunung ini bisa enggak bisa ini mandi. Bawa ke P3. Bawa tempat sampah. Kalau P3 kan masih wajar kan kumpul-kumpul sampahnya itu sama itu. Enggak bilangnya bawa ke P3. Enggak usah. Kalau ada sakit enggak apa bisa aja kan turun. Oh, bisa lubang. Bikin tempat anu tak ada air. Hujan kemarin. Kalau ada yang sakit bisa aja kita turun dulu ke P3. Biar begitu turun. Men, ini saya lagi di hutan di daerah Gunung Rego juga. Saya menelusuri sama Marcel, cuma Marcel kesana sendiri, saya sendirian di sini. Jadi di sini tuh betul-betul sampingnya jurang, men. Lihat. Ini jurang ini. Emang kalau terlihat dari kamera kurang jelas. Kalau aslinya nih, oh, jurang, men. Itu kayaknya suara wak-wak. Wak-wak. Kayaknya jalur ke gunung sana, Sel, ya? Kayaknya. Kan? Enak, Bah. Gini terus jalannya. Iya. Ikut puncak, kan? Karena kan sudah di puncak kita. Tinggal nyusuri puncak. Nih. Bersih. Sudah ada jalan setapak gini. Kalau ada yang sini nginap sini nih sebetulnya enak, sel dingin, sel. Kalau ada yang tahu ini jalan kemana yang sudah pernah nyusuri, tahu di komen. Iya, boleh. Kalau yang pernah ke Puncak Rego atau ada yang bersedia buat antar kita nyusuri, gimana, Bang? Oh, pastilah mau. Jadilah.
Ini menghubung kemungkinan menghubungkan sama satu gunung sana salah. Ya. Gunung lebih tinggi dari ini sih. Ketutupan pohon. Ini hutan. Kayaknya ini jalan ke gunung sana kok. Mana? Gunung yang tinggi sana. Berarti ada yang lanjut. Mungkin ini pos kali ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Dari posisi aja. Oke, kita balik lagi ke atas. Thank you.
biar masuk channel. Inilah guys, kami dengan segala kekurangan kami. Jangan lupa subscribe ke Kebelek Brer. Irul seperti anak biasa. Otaknya luar biasa. Pria ini awalnya tidak menduga. Penderita epilepsi. Tolong jangan jauhi mereka, rangkulah mereka, beri mereka semangat untuk tetap hidup. Kayak iklan HIV. Awalnya ini hanyalah kotak susu biasa. Di mata orang lain ini hanyalah kotak.